gua gebok. Ini enaknya tuh hero-nya bisa jadi range ya. Bisa jadi. Weh, weh apa nih? Weh, weh, tolong. Tolong, tolong lari 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 lari. Ya, balik lagi bareng gue Mr. Octo Summer di game Tiny Battleground QD QD Battle Crazy. Sebelum gue mulai videonya, gue mau infoin aja bahwa game ini adalah game IO MOBA dan juga Battle Royale pertama di Asia Tenggara. Dan di sini gue mau berterima kasih kepada developernya karena gue sudah diizinkan untuk memainkan game ini secara early access. Karena sebenarnya gue mainin game ini sebelum game rilis. Tapi jangan khawatir, kalian bisa langsung download gamenya langsung di deskripsi di bawah untuk yang Android maupun iOS. Dan kalian kalau misalkan di bawah nemuin promo code itu pakai aja. Tapi kalau misalkan gak ada promo code-nya ya udah nggak apa-apa ya. Biasanya kalau ada promo code itu kalian bisa dapetin gold ataupun diamond ya di sini ya. Dan sebelum gue mulai videonya, gue mau jelasin beberapa hal aja. Di sini ada mode FFA, tim FFA, Crystal Battle dan juga Survival. Dimana dari keempat ini ada mewakili ketiga yang gue bilang tadi. Ada tipe IO, ada tipe MOBA dan juga ada tipe Battle Royale juga. Nanti gue bakal mencobain modenya masing-masing. Tapi sebelum itu gue mau ngeliatin di sini ada banyak banget varian hero dan juga jenis-jenisnya. Entah itu melee maupun renget ya, renget nggak tuh? Ya ada yang tipe jarak dekat, ada yang tipe jarak jauh. Kalau misalkan kalian baru main, pasti kalian bakalin dapetin si Leo ini dengan rarity-nya itu normal. Dimana dia cuma punya satu skill. Yang pertama ini basic attack. Dan di sini juga ada special attack, dimana kita lari sambil nyerang itu bakalan ngeluarin special attack-nya. Dan itu beda-beda tiap hero-nya cuy. Oke, di sini ada Robin Hood dengan rarity-nya R atau rare. Dan kita lihat di sini dia punya dua skill tambahan lagi. Di sini ada Bomber. Skill-nya itu beda-beda. Semuanya itu beda-beda. Entah itu yang skill biasa maupun yang special skillnya coy. Dan ini adalah hero favorit gue karena ini udah gue upgrade sampai mentok semua ya. Bahkan skinnya juga gue udah beli yang tipe-tipe bad boy gitu ya. Yang pasti nanti gue bakal pakai ini. Dan di sini ada Pony, terus ada Alice. Wow. Lucu juga. Di sini ada clone yang belum bisa gua dapetin dan ada heavy gunner, di mana ini belum gua pernah pakai karena ini terlalu banyak hero-nya ya. Jadi nggak cukup ya kalau misalkan gua pakai semua, videonya bisa 3 hari. Dan di sini ternyata ada si kerudung merah juga, Pak. Waduh. Ternyata ada gadis berkerudung merah ya. Wow. Di sini ada temennya Optimus Prime nih kayaknya. Weh, kalah jengking. Jadi kalah jengking anjir Megazord-nya. Sini ada Harry Potter kali ya. Namanya Naro super rare. Oh siap. Terus ini ada, waduh, ada vampire. Atau kalian taunya Alucard ya. Alucard itu beda game ya. Di sana ada Meow. Ini kayak Nana ya. Lucu gimana gitu. Terus di sini ada Grim Reaper aka Iron Death. Wow, tadi gue sempat make ini sih. Itu lumayan keren. Kalian kalau misalkan mau cobain, cobain sendiri aja nanti ya. Ada Tang-Tang, super-super rare. Sandy. Ini kayak Viking gitu gak sih? Nah, ini adalah salah satu hero favorit gua, Megazord ya. Super-super rare ya. Rarity super-super rare. Ini keren parah anjir. Ntar gua bakal pakai ini. Dan di sini juga ada Optimus Prime, guys. Ada Captain Prime. Wah. Ini juga super-super rare ya. Gua pasti bakal pakai itu. Oke, gue di sini bakalan cobain semua modenya dan gue usahakan menggunakan hero yang beda-beda. Untuk yang pertama, gue bakalan coba pakai si Grim Reaper ini ya, atau Iron Death. Untuk basic attack-nya kayaknya ini pukulan biasa. Oke, pukulan biasa. Skill satunya, anjir itu ngeluarin apa? Padahal gue udah pakai terus gue lupa gitu loh. ya gue makainya beberapa hari yang lalu sih. Dan kita hampir mati, bung. Ternyata skill satunya tuh udah kayak ngeluarin hiu-hiu gitu ya. Oke, kita coba skill 2. Oh, skill 2 nya bisa ngilang. Dan kayaknya bikin stun deh. Seingat gue bikin stun. Oke, kita coba ya. Kita coba. Tapi masih lama ya cooldownnya. Oke, kita cobain skill dash nya Special attack skill dash. Oke, ini dia bung. Kita coba serosot. Jadi gangsing gak tuh? Jadi gangsing. Oke, kita coba skill. Meninggal gak tuh? Meninggal gak tuh? Oke, kita bakalan coba skill 2 nya yang tadi. Oh, ini bisa diarahin, Pak. Oke, ini bisa diarahin, Pak. Oke, itu ada orang. Kita lihat ke sana. Srodot. Ngestun, Pak. Ngestun, Pak. Oke.
2 orang langsung gua bantai. Langsung gua bantai. Oke, meninggal semua. Oke. Langsung meninggal, Pak. Kita lihat apakah kita bisa mendapatkan rank 1 di sini, Bung. By the way, kita namanya Corin Quarlys ya. Srodot kena skill spesial ultimate spinner no jutsu. Oke, kita skill 2 meninggal. Stun enggak lu? Enggak bisa apa-apa, Bos. Jadi abu semua. Srodot. Kena spinner enggak tuh? Gua kasih ikan hiu. Meninggal. Weh, ngumpet dalam bus dia. Ngumpet dalam bus enggak bisa lu. Enggak bisa lu. Ini langsung jadi abu. BTW di sini ada Lordnya, guys. Dia bakalan spawn kalau sekarang sekitar 20 detik lagi dia bakalan spawn. Dan gue bakalan coba untuk mengalahkan si Lordnya tersebut. Itu kalau misalkan kita bisa ngalahin Lordnya bisa dapetin banyak banget kristal. Oke. Ini dia. Ini dia. Kita bunuh. Kita bunuh. Kita bunuh, coy. Kita bunuh. Kita skill. Skill meninggal dunia ya. 5 detik lagi. 5 detik lagi kita akan mendapatkan kemenangan. Enggak kena. Ya ampun. Oke, kita dapat juara 1 untuk mode ini ya. Ini tipe IO-nya ya, style gua. Oke, kita cobain sekarang yang tim FFA-nya. Jadi kalian bisa main bareng temen. Oke, kita bakalan cobain. Oh, ini dia nih. Kita bakalan cobain si Transformer, Pak. Larinya jadi mobil, Pak. Srodot. Skill-nya apa, Pak? Lu itu skill 2-nya gokil banget ya. Skill satunya, kibasan maut skill satunya ya. Oke, kita tahu-tahu langsung combo anjir. Cepet banget ya. Ini kalau kalian belum jelas, ini gue bakalan cobain skill satunya dia. Tapi nggak dulu deh, gue bakalan cobain spesial skillnya. Ini kalau misalkan kita dash, nabrak ya. Itu kalau nggak salah stun deh. Ya stun kalau nggak salah. Kita cari musuh. Nggak kena nggak tuh. Oke. Skill satu. Kagak kena. Oke. Kok gua mati? Gua skill 2. Jebret. Wah, anjir. Keras banget. Ini gua udah sering pakai sih sebenarnya. Oke, skill satunya dari dia. Oke. Kayak critical gitu kali ya. Soalnya enggak ada efek stunnya juga. Ini kalau skill 2-nya kita bisa arahin. Contohnya nih. Jebret. Jebret. Wih, kok darahnya nambah lagi? Wih, enggak bisa tuh. Anjir, hampir mati gua. Hampir mati, Bapak. Oke. Srodot. Lu kena tabrak enggak tuh? Kena tabrak. Meninggal jadi abu. Oke, kita samperin teman-teman kita dulu, guys. Wih, teman kita nih. Wuilah. Weh, bantuin dong, tolong. Oke, nice. Kita bareng teman-teman kita aja, guys. Kita ikutin mereka kemana. Kita ikuti. Kita ikuti. Yah, mereka farmingnya di tempat yang begini. Bunuh dong, bunuh orang, bunuh. Nah, kayak gini nih, ada goblin. Ada goblin. Tinggi, mati kan? Ngilang anjir. Kurang ajar. Goblinnya ngilang. Ayo, kita. Wih, ada orang ternyata sini. Meninggal. Wah, anjir sakit banget. Wah. Oke, dalam waktu 10 detik kita bakalan coba untuk menghabisi dragon ini. Apakah berhasil? Kita lihat apakah keburu? Apakah keburu? Keburu kah? Oke, keburu tapi langsung menang. Oke, kali ini kita bakalan coba untuk crystal battle-nya atau ini tipe MOBA-nya ya. Oke, di sini gua bakalan cobain Megazord kita ya. Waduh, Megazord gitu. Kita bakalan cobain si Tyrex ini dan ini cocok banget kalau misalkan kita pakainya itu di tim battle begini, guys. Karena kita bisa makan orang pakai skill 2-nya dia. Dan skill satunya ini jarak jauh, coy. Oke, sebelum itu kita bakalan cobain untuk skill larinya, Pak. Skill larinya kena gebokan pala. Pala enggak tuh. Salah. Madepnya kok ke sono tadi. Oke, kita lihat skill satu kita. Itu adalah bom yang bisa dilemparkan dari jauh ya. Enaknya tuh gitu, Pak. Kita caplok pakai skill 2. Lu enggak kena ya? Oke, kita caplok lagi. Oke. Kita bakal tembak sana. Jebret, jebret. Meninggal.
temen kita mati, jangan sampai mati, kita tolongin. Mati lah. Ayo mundur pak. Kita caplok, nggak akan. Oh teman kita juga bisa ya. Ternyata teman juga bisa dicaplok, bapak. Baru tahu gue kalau itu ya. Gue kira musuh doang, pak. Oh, kalau musuh, kalau misalkan dilemparnya ke tembok, dia bakalan mati, pak. Oke. Ini kayaknya gue caplok lagi deh. Tolong. Kita ngadem dulu di semak-semak. By the way, ini bisa nambahin darah ya. Nah kan, nambahin darah kan. Oke, gue tembak aja dari jauh. Gak ada yang kena. Oke. Kita menang. Sumpah gue bertanya itu nyaploknya itu bisa musuh bisa temen. Oke, yang terakhir kita bakalan cobain mode survival pakai hero favorit gue, si Ivar ini ya. Ini udah mentok, semuanya udah mentok, dan ini adalah sesi paling menegangkan karena di sini zonnya adalah lava, guys. Kita lihat di sini ada lava. Ini sangat amat menyebalkan. Oke, skill spesial larinya, wes, gak bisa tuh. Srodot ini adalah skill satunya, dan skill duanya ini paling gua suka. Langsung mati nggak tuh? Oke, kita kabur dulu. Skill satunya ini bisa buat kabur, bisa buat nge-stun juga. Kita lihat ini, srodot, kagak kena. Coba skill 2 di sini. Enggak kena, pak. Skill 2. Dari jauh aja. Mantap. Skill 1 srodot, langsung nge-stun, meninggal. Rata, pak. Rata ya. Weh, enggak bisa tuh. Dikejar gua. Wet, bercanda. kok dia enggak ngaruh? Gua sliding. Makan, meninggul enggak tuh, meninggul. Oke, kita ambil dulu di sini karena kita butuh darah ya. Kita berdua. Jadi kalau kita bunuh itu bisa dapetin darah, dan kita juga bisa dapetin dari yang beginian, guys. Kita bisa dapetin dari yang beginian darahnya nih. Dan di sini ada buff-nya juga. Jadi buff-nya itu nambahin spesial kita, lari kita nih kayak gini nih. Beda-beda sih sebenarnya. Ini nambahin speed 20% untuk 30 detik, pak. Wih, ada orang. Gua gebok. Ini enaknya tuh hero-nya bisa jadi range ya. Bisa jadi. Weh, apa nih? Tolong! Tolong! Tolong lari, lupa gua zone. Ya Allah. Ya ampun, hampir meninggal. Dia masih ngelut anjir. Nih, makan. Srodot. Meninggal. Kok dicuekin? Wih, gak bisa nih. Gua kejar. Srodot. Kagak kena. Kena deh. Mati lu. Meninggal juga ya. Oke, gua ambil dulu palu gua. Lumayan. Dikejar lagi. Tolong. Weh, gak bisa deh. Dikit lagi dari itu. Srodot. Langsung mental. By the way, kalau kita mati ini pakai skill ini jadi gosong gitu loh. Enggak deh. Coba kita ambil lagi. Iya kan, gosong kan? Jadi gosong, coy. Jadi kita open chest dulu. Makan. Oke, 9 lagi, pak. Kita ambil dulu palunya. Meninggal. Oke, kita udah kill berapa ya? Kayaknya kill banyak. Srodot. Ini bintang juga. Mati lu. Kena combo lu. Langsung mental ke angkasa. 4 orang lagi. Oke, kita ngumpet dulu di bus. Kita diem aja kali ya. 2 hours later. Ini gue yakin nih pada mati kena blue zone. Kena lava. Mati kan? Juara 1 semua. Kill 13. Killnya 13. Waduh. Emang ini hero favorit gue sih, parah. So guys, mungkin sampai sini aja untuk game Tiny Battleground ini, dan ya bagi kalian semua yang pengen download atau pengen tahu informasinya tentang game ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di situ ada link download buat iOS, buat Android, dan juga Facebook fanspage-nya dari Tiny Battleground. So guys, jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga subscribe channel gue kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan video-video menarik lainnya. So guys, gue Mr. Rokto undur diri. Salam amatir. Cutie Battle Crazy.